Inggris denda TikTok karena langgar privasi anak. Kantor Komisi Informasi atau ICO Inggris menjatuhkan denda kepada TikTok sebesar 29 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 440 miliar rupiah karena gagal melindungi privasi anak-anak. ICO mengeluarkan dokumen yang memberitahu TikTok melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Inggris antara Mei 2018 dan Juli 2020. Menurut ICO, TikTok mungkin telah memproses data anak-anak di bawah usia 13 tahun tanpa persetujuan orang tua dan dasar hukum. ICO mencatat temuannya bersifat sementara. ICO dapat mengeluarkan denda maksimum sebesar 4% dari pendapatan global tahunan TikTok di bawah Regulasi Umum Perlindungan Data Uni Eropa atau GDPR UE yang masih diabadikan dalam Undang-Undang Inggris. TikTok sekarang memiliki waktu 30 hari untuk memberikan tanggapan atas keputusan tersebut. Jika pejabat perusahaan membuat argumen yang cukup meyakinkan untuk membela penanganannya atas data anak-anak, ICO dapat mengurangi ukuran hukuman. Bahkan, ICO juga tidak mengenakan denda sama sekali.